Guys, welcome back di my YouTube channel. So, kali ini aku mau bikin tutorial makeup. Ini tuh buat kondangan ataupun bisa bridesmaid ya, buat kalian, sahabat kalian yang bentar lagi mau married ya enggak sih. So, kita langsung tutorialnya guys. Jadi sebelum kalian pakai makeup, usahain kalian pakai pelembab dulu ya, biar menjaga kulit kalian dari mau paparan makeup itu ya. So, ini aku udah pakai skincare dan serangkaiannya. Di sini aku mau langsung pakai concealer. Itu aku pakai O2O aja. Oke, kayaknya aku bikin apa mukaku tuh sedikit cemong dulu ya enggak sih? Sedikit cemong dulu guys mukanya. Terus aku mau rapin nanti pakai beauty blender ya. Ini aku udah semprot pakai air sedikit beauty blender biar sedikit basah juga. Karena biar ngeblendnya itu gampang banget menurut aku. Aku akan, kayaknya ini bahkan sedikit cemong dulu deh. Apa sih mukanya itu loh. Terus aku mau pakai eyeshadow-nya itu warna yang coklat tapi ada goldnya gitu. Ini mungkin ya. Aku pakai tangan aja, pakai satu lapis aja. Oke, aku biarin aja untuk eyeshadow-nya. Terus aku mau langsung pakai eyebrow. Sebelum lanjut ke bagian mata lagi, aku mau langsung pakai powder ini karena biar nge-save si concealer-nya agak sedikit ini ya. Apa namanya? Cemong. Ini aku pakai spons aja sih, karena biar enak cara ngeratainnya. Nggak pakai brush, yes. Tambah lagi. Lanjut ke bagian matanya. Di sini aku mau pakai bulu mata karena eyeliner aku habis dan aku nggak ada stok lagi. Dan kalian bisa pakai eyeliner dan maskara ya. Tapi sebelum pakai maskara kalian boleh jepit dulu, di curly dulu si bulu matanya ya. Tapi aku mau pakai bulu mata dulu, guys. Halo semuanya. Aneh nggak sih lihat mata aku beda sebelah antara yang pakai bulu mata satu dan yang satu enggak lagi. Nah, di sini aku mau bikin tutorial gimana sih cara pakai bulu mata palsu yang simple banget dan gampang banget kalian cara pakainya. So, kita langsung aja. Jadi, di sini tuh aku pakai lemnya itu dari Janis yang kayak gini. Itu murah banget, guys. Kalau bisa tuh di e-commerce bisa 15.000 kalau enggak salah ya. Terus aku pakai bulu matanya itu yang merek dari yang murah aja, ini dari Black Style. Ini tuh aku ambil nomor yang 31. Lihat, natural banget, cantik banget menurut aku. Ini tuh bagus banget. So, jadi kalau misalkan kalian pakai bulu mata, kita langsung pakaiin. Ini tuh kayak pakai eyeliner ya. Kita langsung pakaiin tuh kayak eyeliner. Kita langsung buka, guys.
Oke, kita langsung pakai eyeliner tipis-tipis aja. Oke, aku pakai ini ya. Susah banget kalau misalkan aku harus gak pakai kaca, guys. Oke. Oke, ini aku udah pakai kayak eyeliner. Kita langsung si bulu matanya itu kita pakai lem lagi karena biar lebih merekat ya. Ini aku udah beres pakai bulu matanya. Cantik, simpel kan? Cepat mencoba, guys. Oke, aku udah pakai bulu matanya. Aku tadi pakai di belakang layar dan sekarang aku mau pakai bedak padatnya. Sekarang aku mau pakai apa highlighter ini tuh untuk di bagian cornernya ya, aku pakai karena biar lebih apa namanya kelihatan lebih hidup aja matanya. Terus aku bagian pakai sini, pakai hidung di bagian sini juga atas. Bibir juga. Untuk di bagian pipi aku akan pakai blush on-nya dulu dan ini aku ambil warna yang peach ya. Ini aku pakai blush on-nya dulu. Aku rapiin lagi pakai ini ya. Kalau misalkan kalian apa lebih suka blush on-nya itu yang nggak nemplok banget, bisa kalian kurangin juga. Dan mungkin ini aku akan pakai yang agak pink karena biar nggak terlalu orange. Oke. Nah, sekarang langsung aku mau pakai highlighternya lagi di bagian ini nih. Aku pakai tangan aja karena itu step yang aku suka banget pakai apa highlighternya, guys.
Okay, ini aku mau langsung pakai lip cream. Nah, lip cream ini aku mau dari Hanasui, ini tuh yang cream peach 05 ya. Menurut aku ini tuh warnanya lucu banget, cucu banget warnanya, dan aku suka banget. Jadi kayak natural gitu dan enak banget dipakainya, ringan. Itu lama kelamaan akan menyerap si warnanya, jadi kelihatan natural banget dan aku suka banget sama look aku yang sekarang ya. Terus aku di sini mau pakai ombrenya juga, kalian boleh banget pakai ombre lip kalau misalkan kalian suka, tapi kalau misalkan kalian suka yang tetap kayak gini, oke-oke aja, tetap cantik kok. Oh, ini aku dari pakai Emina ya. Kenapa dari pakai Mina? Karena di sini tuh ada glossy-nya sedikit dan menurut aku tuh cocok banget. Oke, aku rapiin pakai tangan juga. Kalau misalnya menurut kalian kurang merah, boleh ditambahin lagi. Ini aku pakai lip tint dari Implora. Ini aku pakai yang ujungnya aja nih. Dan ini hasil make up-nya, guys. Semoga kalian suka dan semoga video ini bermanfaat buat kalian. Jangan lupa klik subscribe dan aktifkan tombol loncengnya biar kalian tahu kalau aku suka apa video terbaru. So, see you next time, guys. Bye-bye.